Yusuf dan juga Asma Nadia juga Andi Birola. Tepuk tangan semuanya. Baik, Hari tiga. Lagi-lagi. Sekali lagi. Hari tiga. Tepuk tangan dulu dong untuk Majestis Arimba. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Sebelumnya saya hormati rekan-rekan media, tamu undangan yang hadir dalam acara konferensi pers film Gaza Haya 3 ini. Senang banget hari ini saya sangat berbahagia karena masih dipercaya, alhamdulillah diberi kesempatan kembali untuk sama Bunda Asma, Bunda Helvi, Ustaz Erik, Bisna Dewi, Pak Imam Teguh Sabtono untuk menulis juga menutradarai film Haya 3, skenarionya saya tulis bersama Hayati, bersama Bu Asma Nadia juga, alhamdulillah. Apa ya sebenarnya yang ditanyakin ya, jadinya intinya? Tujuan dari pembuatan film ini, nah ini apakah masih ada satu-satunya, sama yang pertama, sama yang kedua, atau ada yang beda nih dari cerita ini? Yang jelas memang ini kisah Gaza dengan Gaza Haya 3 ini masih universe-nya Haya ya. Jadi, kita buat Haya tahun 2019, alhamdulillah mendapat respon yang baik, ditonton hampir 750.000 penonton, lalu membuat Haya 2. Dan rasanya sebenarnya sih ketika tragedi 7 Oktober terjadi ya, kami merasa sih untuk perlu membuat film lanjutan dari kisah universe Haya ini sebagai dengan tujuan sebagai untuk melahirkan film yang menghibur, terus juga harapannya bisa mewarnai hasanah industri film tanah air. Tapi yang lebih dari itu, yang menjadi semangat dan harapan kami bersama adalah mudah-mudahan film ini hadir dan bisa memberi arti untuk menjadi bagian dalam terus mengingatkan masyarakat kita di negeri ini, juga di luar sana, agar terus menjaga, terus speak up ya, untuk terus menyuarakan kepedulian, kebebasan dan kemerdekaan untuk Palestina, kira-kira itu sebetulnya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Ustaz Erik. Alhamdulillah, saya sudah mau ngomong-ngomong. Selamat yang terbaik. Alhamdulillah kepada para calon pemimpin surga semuanya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya 3 Gaza. Haya itu kalau secara arti, secara kata itu sebuah ajakan. Haya. Sebuah panggilan, calling, bahwa saat ini kita penting sekali memanggil semua, mengajak semua untuk kembali istiqomah, konsisten di dalam kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga mengajak, memanggil, mengingatkan agar kita juga konsisten terhadap penegakan hak kemanusiaan, hak hidup manusia di Palestina. Dan penting sekali buat kami ini bahwa perjuangan, peperangan, penegakan kemanusiaan ini bukan hanya dengan aksi militer, bukan hanya dengan bagaimana para mujahid-mujahid yang berjuang, bagaimana kita mendonasikan, menginfakkan segala sesuatunya. Tetapi kita juga harus membuat literasi, membuat pemahaman, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada mereka-mereka yang peduli. Jangan sampai ada yang gagal paham, sampai berangkat ketika pada saat ini kita sedang betul-betul di dalam krisis, mereka seakan-akan tidak punya empati, berangkat datang kepada pimpinan yang melakukan genosida. Ini penting. Awareness campaign, informasi ini menjadi penting. Dan ini menjadi sebuah bentuk perjuangan. Nah, karenanya betapa kami di sini semuanya ingin memberikan, karena kami tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Kami berdoa setiap saat, tetapi apa?
apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita, apa yang bisa kita berikan kepada kemanusiaan ini. Nah, inilah bentuk optimal yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita ini semuanya, para pegiat film, para kreatif, para seniman, mereka-mereka yang kemudian ingin bersama-sama, yang dengan tulus, dengan ikhlas, masing-masing dari pribadi-pribadi ini, yang ketika kita ajak mereka langsung rela tanpa bicara dulu berapa mereka akan dibayar dan lain-lain. Betapa saya juga mendengar Ustaz Hussein langsung ketika ketemu Mas Justice di Bengkulu, kemudian langsung ikut tanpa bicara apapun. Nah, inilah bentuk ta'liful qulub, bentuk bagaimana kita menyatukan hati. Dan inilah yang paling menggembirakan. Datanglah kawan-kawan, semisal ada Wiki Darmawan yang datang bahwa, Ustaz, saya ikut ingin apa namanya membantu pro bono tanpa bayaran. Ada banyak teman-teman yang semuanya ikut bergabung. Ada mungkin Meli ya, yang ikut mau menyumbangkan dan lain-lain. Dan ini kita buka kepada semua yang ingin kemudian berkontribusi ya di dalam nanti bagaimana membuat film ini menjadi lebih bicara, terutama permasalahan bagaimana nanti mengkampanyekan, menyebarkannya agar supaya tidak ada lagi yang gagal paham di antara kita semuanya. Nah, ini tujuan prinsipnya, dan insya Allah kami berkomitmen bahwa untuk insya Allah mudah-mudahan Palestina Gaza ini dimerdekakan oleh Allah dalam waktu secepatnya. Amin. Amin. Dan setelah itu pun untuk rebuild yang namanya Gaza mungkin diperlukan 15-20 tahun. Karenanya kita akan konsisten, akan terus membuat film-film ini. Dan insya Allah selain kita hasilnya untuk kemudian kita kampanyekan dan kita juga donasikan, insya Allah ya kita semua sepakat dari para produser dan para pemain semuanya, mitra semua di sini, 40% insya Allah kami akan donasikan, akan infakkan ke saudara-saudara kita di Gaza. Itu saja. Ah, sisanya bikin untuk bikin film Palestina lagi sisanya ya. Amin. Amin. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.